proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bendera yang telah lusuh itu pun rupanya juga butuh kemerdekaan. Tak ingin sekedar jadi pajangan setiap kali 17-an. Semegah apapun tiangnya ditinggikan, hingga ketika paskibranya lengah, dia mengudar temali dan terbang bersama desir angin pagi. "Lihat, itu bendera yang paling berani," kata anak jalanan yang tengah mandi di kali. "Bendera macam itulah yang patut kita hormati." Mereka memberi penghormatan yang jauh dari seremonial upacara. "Wah, itu bendera yang paling seksi," kata seorang pelacur yang belum sempat berpakaian di jendela apartemen sang pelanggan. Pelacur itu memberi penghormatan dengan sisa kehormatan yang penghabisan. "Duhai, itu bendera yang paling bendera," kata seorang penyair kepada sekuntum bunga yang tengah ia rayu untuk membocorkan rahasia tentang embun yang membasahi kelopaknya. "Itulah bendera yang paling tabah," teriak pimpinan demonstrasi yang nyaris menyerah menuntut hak-hak buruh kepada pemerintah. "Halah, itu bendera paling tak penting," ujar pimpinan ormas garis keras yang biasa mengkafir-kafirkan perbedaan identitas. Bendera itu akhirnya tiba di sebuah gubuk derita yang dalam tangisnya pun tak berani bersuara. "Inilah bendera yang kita tunggu. Bendera yang kukibarkan dulu," kata seorang kakek renta dengan hembusan nafas terakhirnya.